Kita sekarang ada dekat Kapitan Glen Mary, restoran Kapitan. RV ride PGPD kita kat sini hari. RC kita Abang Ajib. Yang lain semua tengah makan, tengah collect kat sini dulu. Sekejap lagi pukul 9 kita expect kita dah jalan konvoy. Kita brief dulu kat sini. Ajib Pablo, hari kita hari ni. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kat mana bang? Kita dekat Pantai Murib. Pantai Murib. Kita meninggal kan? Ah, meninggal. Buang air kecil. Makan-makan tak ada. Makan-makan tak ada. Bergambar sikit untuk memori kan. Lepas tu jalan. Kita jalan 10 minit. Okey, okey tak tadi? Okey. Ah, alright. Sinai sonok. Alhamdulillah. Alright, thank you. 10 minit. Belok TV meninggal Pantai Murib sekejap je. Tak lama. Ini hari motor payah nak kira dah. Kalau boleh tengok no. Banyak gemain. Memang meriah ini hari. Post assembly. Satu hari bulan satu. Esok lusa terpatri kenangan selamanya. We'll be right back.
Sekarang belut TV dekat pantai Bagan Lalang. Ini adalah second stop kita. Tadi first stop kita pergi ke pantai Morib. Sekarang pantai Bagan Lalang dan menuju ke Port Dickson lagi ya. Abang ni Gold Coast Spa Resort. Last lah aku datang Gold Coast ni. Tak salah aku 2014-2015 lah. Lepas pada tu tak ada dah. Ini baru datang balik sebab belum meninggal hari ni. Air surut eh geng eh. Siapa yang order hotel yang belah-belah depan-depan ni memang terjun kat lumpur lah. Malam ni ya ada roblox banyak, so baik jalan siang-siang. Belut TV ada dekat Chorus Paradise Resort. Chorus Paradise Resort Port Dickson. Kita sekarang ni pukul 2 ni sampai dekat sini. Kita akan bermalam kat hotel ni lah. Yeah. First assembly Januari 2022. Satu hari bulan satu. Ni geng-geng belut punya paki motor. Hotel dah reserve kan untuk Belut TV Veggie Team tengok. Mau tak eh? Penuh lah. No. Daripada hujung sana sampai lah sana Belut TV je. Pongka. Cikiah Belut TV Adventure Team tengah tunggu check-in. Ada kapitan kat bawah. Ada orang-orang lain yang tu kaunter pendaftaran. Ramai lagi lah semua-semua kat bawah. Pengumuman Mamak Padil. Mamak Padil.
Kita dah check in bilik Chorus Paradise Hotel Polisian. Ini baju untuk malam ni. Proses assembly. Petang ni kita ada event sikit kat bawah. Jam 2 mula kita pecahkan semua. Okey, macam tadi saya duduk. Sepatutnya duduk kat atas ni kena lah duduk formal, relax. Ini kawan-kawan. Angkatlah kaki sekatilah. Cara yang kita selesa. Ya. Untuk create dan formal ini. Betul. Supaya orang pun tak stres pun semua kan. Jadi pada saya riding tu sepatutnya seronok. Sepatutnya tak stres. Tapi kenapa dia ada marshal, ada RC, ada last man, ada semua lengkap ni. Sekejap lagi kita ride dalam keadaan Tak real. Yeah, lepas tu, point aja. Lepas tu semua orang duduk marah-marah sebab kita duduk belah kanan dia. Tak ada orang ambil kisah pasal kereta-kereta nak potong ni. Kenapa saya suka pecah dan regroup balik? Sebab orang tak marah ni. Kita tak beramai-ramai sepanjang badan. Kita tak beramai orang. Betul. Saya tak beramai. Kita dekat dinner belut malam ni. Ini dia punya front registration counter. Oh, dapat bag kan. Dewan dia. Malam kita bersantai sesi perkenalan bersama dengan rakan-rakan dari keluarga Belut TV. Event dinner Belut TV first assembly dan make sure semua telah menghimpas Tuhan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa ikafiyah mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal karim 'alaini sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadik wa aziyatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa ma'firatan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil maut wa najatan min al-ahwaq dal hisab. Rabbi firli wa li walidayya wa rahmduka ma rabbayana saghira. La ilaha illa anta subhanaka la inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa bali wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum. Bersama kawan-kawan saya yang hebat ni, yang ada ni, semua yang ada dalam hadis sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kerana support kami, Rusti yang ada. Bukan apa pun majlis ni, sebenarnya majlis lebih pada menghargai dua insan yang selama ni buat kita seronok. Seronok betul, memang seronok dari dua insan ni. Kami tak nak ganti. Lepuk kepada kita. Siapa yang korang berdua? Hai, kata rumit. Oleh kerana satu tu kita amalkan konsep buffet dan pandai-pandai lah beratur sekarang ni. Pandai-pandai lah beratur. Yang penting jaga sini. Makan. Makan banyak-banyak. Makan. Apa? Makan cepat. Sebab selalunya saya buat event untuk orang. Dan ni kali pertama saya terima event yang orang buat untuk kami. First of all, saya nak menghaikan rasa syukurnya saya dengan Kapitan
dengan segala kemeriahan, persiapan, jutaan terima kasih saya tak terhingga pada 15 orang komiti. Yang bertukar rumus, yang bersilat, berpanas, macam-macam mereka buat untuk menjayakan event ini daripada tahun lepas sampailah ke sekarang yang kita orang dapat semua ni. So saya juga nak berterima kasih pada tuan-puan, sahabat-sahabat yang datang sekarang yang berkuduk, bergadai, datang untuk menjayakan event ini. Pun terima kasih saya kepada semua. Semua yang datang ni semua dengan satu matlamat nak menjayakan event, nak meraihkan kami berdua yang saya rasa terharu sangat. Saya sampai cakap dengan Abang ni, minta tolong sangat kalau minta saya berucap, saya minta saya dengan Kapitan supaya saya tak nervous, saya tak control, saya tak nak nangis. Nangis je lah. Sebab setiap yang ada dekat dalam ni pernah ada susah senang dengan saya, dengan Kapitan. So, tahu kisah kami macam mana. Macam mana kami jatuh, macam mana kami bangun. And then kuranglah kekuatan kami sampai ada dekat sekarang ni. Asal-usul kenapa saya mula buat video, video riding. Kalau yang tak pernah tahu, sila tengok kat Sing TV lah, ada interview saya dengan Sing TV. Saya selalu tanya orang apa yang bestnya pasal Blue TV. Dan antara jawapan yang saya selalu terima ialah perkataan ukhuwah. Dan ianya berkait rapat dengan keluargaan. Ada pepatah kata, family is who you choose. Disebabkan saya banyak masa di asrama dan malas nak balik rumah, secara automatiknya saya memilih family di kalangan sahabat-sahabat saya untuk menteramkan emosi saya yang semua tahu kalau kita zaman remaja nak rebel kerja dia. Dan budaya bersahabat tu saya bawa hingga ke hari ini. Bila orang tu saya dah anggap keluarga, that's it. Apa yang saya ada, wang ringgit, masa, tenaga, saya akan hamburkan untuk diorang. Walaupun mungkin orang tu hanya anggap saya je sekawan biasa diorang. Dan saya ni orangnya yang tak reti buat kerja separuh-separuh. Even kalau bersahabat, saya akan all out. Yang tu jugalah agaknya yang terserlah dalam setiap video Blue TV. Saya akan komit. Biarpun penat, biarpun bahaya. Yang saya tahu, saya kena buat video riding ni untuk masa depan. Saya nak tunjukkan kisah-kisah riding budak Malaysia ke merata dunia. Dan saya nak tunjukkan diorang ni bukan biker sejati. Diorang hanya manusia biasa yang dengan masalah hidup masing-masing. Yang menyatukan diorang ni ialah riding. Riding bermotosikal. Umar Al-Khattab pernah berpesan, kalau nak kenal seorang, maka salah satunya ialah bermusafirlah dengan orang tu. Dan selama saya bermusafir dengan ramai orang di antara kamu-kamu, saya kenal ramai sahabat-sahabat dan akhirnya jadi saudara-saudara saya. Sehinggalah pada malam yang bertuah ini, saya bersyukur dapat duduk dalam jemaah yang penuh dengan kasih sayang dan tanpa lelah menjaga ukhuwah yang terbina. Perkataan terima kasih mungkin tak cukup untuk menggambarkan rasa bersyukurnya saya dikurniakan kamu-kamu semua di keliling saya. Mungkin hanya doa saya buat kalian, moga selalu dirahmati Allah dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah adanya. Akhir kata, pernah seorang sahabat riding saya, apabila kami tiba dan berhenti di traffic light, beliau akan memandang saya di sebelah, buka visor dan bertanya, seronok lho, seronok. Dan malam ni saya pula bertanya pada tuan-tuan dan puan-puan, seronok? Seronok! Terima kasih. Ada tanda ingatan, insyaAllah kalau benda dipamerkan di markas, inilah daripada anda semua, bukan daripada kami, anda semua. Jadi harap apa yang gambar ni ialah membuat kegembiraan pada dua insan ini. Dan teruslah bersama-sama kita, bawalah kami berjalan di mata-mata. InsyaAllah ramai yang masih lagi, yang tak bersama lagi, ada dalam kalangan kita ni, yang tak pernah ride pun dengan Blue TV lagi, tapi dah ada best Blue TV.
Itu dia semua catatan, sorotan, lukisan, kegembiraan Kapitan dan Kak Gigi. Ya, ini gambar kayak mana ini, Bib? Penutup, rap penutup Kampung New Zealand. Anyi-anyi lah. Ah, minta-minta tak hujan ni. Balik. Aduh. Adalah penyambungan dia. Kita ada event buat pagi lagi dan tengah hari kita check out, dan petang tu kita saksikan lah apa lagi yang ada. Salam. Good night. Malam dah pagi balik. Hari ni pun dah bertukar hari baru. Hari ni hari Ahad, 2 hari bulan 1. Sekarang ni jam 7.22. Kita nak pergi turun sarapan. Hujan lah guys eh pagi ni. Sarapan baru ada. Nanti kita pergi makan. Hari ni plan kita, kalau tak ada apa-apa haram lintang, lepas check out nanti ada plan lain sebelum balik ke rumah. Jadi so hari ni, hari Ahad ni, kita akan end up check out daripada hotel dan berpisah daripada group sebab kita ada nak ke lain sikit. Kita akan sambung perjalanan kita mengarah ke selatan. So pagi ni kita akan melajak turun lagi ke selatan. Yang lain-lain akan gerak balik ke KL lepas ni. Kita tak balik, kita turun ke bawah sikit lagi. Ada nak berjalan lagi sikit. So aku dengan Abah akan keluar dari grup. Kami akan bergerak berdua turun ke selatan. Karena tu ada besi Sabah tu. So ya, yeah. Itulah cerita dia.
Kita dah sampai Muar. Bandar Mahran ni bandar diraja, geng. Dekat tepi Tanjung Mas. Kita nak pergi makan mi bandung jap lagi sebelum kita balik ke KL lah. On the way datang sini hujan, jadi nak rekod banyak-banyak scene tak dapat juga lah sebab anti kamera pasal air. So yeah, visit abah kat luar tu. Nanti kita jalan balik ke KL. Sebelum tu kita akan makan mi bandung Central dulu. Alright, hello. Kita makan mi Bandung Central sebelum balik ke KL. Wah, hujan lebat. Oh, hujan. Mi Bandung Central ni dekat jalan daripada Muar nak pergi ke arah Sepada Tangkak balik ke Melaka. Memang biasa. So, sinilah dia video ride kali ini berakhir. Assalamualaikum. Shalom.